pinan ning awan. Emang kalau tertentu enak kan? Enggak, saya sih bilang pensan. Provinsi maupun kabupaten kota juga kerja dan target yang ingin dicapai tentu sesuai dengan ya. Jadi sosialisasi ini sebetulnya program Bawaslu RI ya, dan kerjasama dengan kami. Kenapa ngambil media wayang? Ya pertama wayang ini kan salah satu kearifan lokal ya, tradisi lokal yang dulu digunakan sebagai alat untuk syiar gitu ya. Nah makanya pas juga gitu kami sosialisasi terkait undang-undang pemilu itu dengan menggunakan medianya wayang. Selain juga ini sebagai hal yang baru pertama kali di Indonesia ya digelar kegiatan seperti ini, dan juga ini mengangkat juga tentang kearifan lokal yang ada di daerah, sehingga diharapkan selain ada edukasi dari warisan Adiluhung berupa wayang dengan tadi lakonnya itu Gareng jadi raja. Nah, tadi juga kan kita simak, selain menyimak tentang kisahnya juga ada tentang pendidikan politik gitu, disampaikan oleh dalang yang juga pengawas pemilu kecamatan, anggota pengawas pemilu kecamatan di Kejaksaan Kota Cirebon sama ini. Namanya Raden Ian Arifuddin di dalam IAN. Raden IAN.